Oke, okay, Bang Bob. Assalamualaikum sebelumnya, Bang Bob. Mau menanyakan tentang abangnya nih, adiknya nih, Bang Bilar nih, terkait Bang Bilar mau ke Jepang nih, apa bener nggak Bang Bob sama Lesti nih mau ngikut abangnya gitu? Siapa bilang? Informasinya seperti itu sih. Ya ada, cuman ini doang, apa nih, planningnya doang. Oh, planning doang. Tapi benar nggak Bang Bilar sekarang udah menjalanin ibadah terus ibadah gitu untuk merubah kehidupannya gitu, seperti itu Bang? Ya pasti ya, karena kejadian ini ya Bilar ya banyak apa nih, banyak perubahan lah, banyak perubahan dalam diri dia, sampai dia apa nih, ya banyak lah, banyak dekat sama keluarga juga, banyak dekat sama yang di atas juga pastinya. Tapi ada kabar Bang Bilar mau umroh nih sama Lesti nih? Kalau itu isinya ya mungkin insya Allah ya, planningnya. Doakan aja yang terbaik. Bang, nanti kalau memang Bang Bilar sama Lesti mau ke Jepang, untuk BBL diajak gak nih Bang? Ya, untuk misalnya saya keluar negeri ya pasti BBL ya pasti diajak lah. Anak mata wayang yang pastinya diajak. Tapi Bang Bilar sendiri untuk keluarga, untuk saudara-saudara kayak Bang Yudi, Bang Bobby, Bang Deddy, sering kumpul nggak di keluarga itu Bang? Kita sih kalau kumpul ya sih ada setiap hari Minggu pastinya, ada lah sebulan dua kali sekali ya pastinya ada lah. Oh, kumpul keluarga seperti itu ya. Apa sih sebenarnya Bang Bilar tuh gimana sih sosok beliau itu, seperti apa sih itu? Di mata keluarga itu seperti apa sih, gimana sih dia? Bilar ya pastinya orangnya ya baik ya, baik mata kita sih Bilar baik, mending sayang keluarga pastinya ya. Sayang keluarga. Tapi untuk rumah sendiri yang di rumah yang di Gaharu 3 itu gimana sih Bang? Untuk sementara ini yang belum ditempatin ya. Belum. Masih apalah, masih ini barangnya kayak macam trauma lah di rumah itu pastinya. Pastinya dia tinggal di Jakarta. Tetap di Jakarta. Ada rumah lain kan Bang? Ada. Oh ada, di mana Bang rumah lain itu Bang? Kamu nanya. Pastinya ya gak, inilah masih di rahasia, masih rahasia lah. Masih rahasia. Berada ini masih rahasia. Karena kan mereka kan mau pengen apa nih, ada perubahan yang tidak dibebas. Oke, okay. Sip, Bang. Thank you.